Tapi apabila kita meninggal, menemui Allah Jalla wa'ala, kita akan tahu nilai dua rakaat itu. Dunia dan segala isinya, nothing, tak ada apa dibandingkan dengan dua rakaat. Dunia sempit. Tuan-tuan, setiap kita telah mencuba kehidupan di dunia ini, telah melaluinya. Sebahagian tuan-tuan telah makan apa yang tuan-tuan telah makan, telah lihat apa yang tuan-tuan lihat. Sejauh mana seseorang dapat capai di dalam dunia ini? Setara ni je lah dunia ni. Saya jumpa dengan satu orang yang super kaya, sangat kaya. Kalau sebut nama dia pun semua orang tahu dengan kekayaan dia. Dia sembang dengan saya. Dia bagi tahu saya. Dia kata, "Ustaz, saya sampai peringkat ni tak maulah semua kaya kan. Saya nak balik macam dulu. Nak hidup simple, nak makan, nak ibadat. Tak ada apa, semua rasa dah. Sama lah," dia kata. Dunia. Masa kita masih kecil, kita makan banyak makanan yang kita makan sangat sedap. Mungkin ketika itu kita tak banyak duit, dapat sekali-sekala makan, kita sedap. Ataupun mungkin lidah kita masih baru, kita sedap. Bila kita meningkat dewasa dan kita lebih memiliki, kita membeli benda yang sama dan kita mampu memilikinya lebih daripada dahulu, ia tidak sesedap dahulu lagi. Betul atau tak? Orang tua-tua tahulah. Apa yang menjadi begitu nikmat pada zaman yang lepas, tidak lagi menjadi nikmat pada zaman yang kemudiannya. Apa yang begitu kita ingini, apabila kita memilikinya, ia berakhir. Sebahagian orang ingin memiliki seseorang dalam hidup dia, miliki. Apabila dia miliki, tidaklah seindah yang dia mimpi. Ada yang nak memiliki kenderaan pada hari baru beli kenderaannya, tidur pun tak lena, takut kucing naik atas kereta dia. Takut kereta dia kena hujan, selimut kereta dia dulu sebelum selimut diri dia. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, habis. Kereta tak basuh, bercalak, kotong rata. Rumah juga sama. Suami, isteri juga sama. Dunia. Dunia. Makanan pun, makanan yang paling sedap. Saya suka satu maklubah tu di Bandar Amman. Dulu masa saya belajar, saya makan di situ. Bila saya pergi ke Amman, saya pergilah makan di situ. Saya bawa isteri saya. 2-3 hari saya pergi, sampai isteri saya jemu. Dia tak hari duduk makan yang ni. Lama-lama saya berjemu. Macam itulah. Walaupun sebelum nak makan tu segerba keindahan. Jauh kita bawa kereta, seberang ke Thailand lah, pergi sampai ke Johor lah nak makan. Satu pinggan, dua pinggan. Besok orang tajung kita pergi makan balik. Tak biarlah, kemarin makan lah. Tapi mari lama, jauh. Dunia. Syurga, nikmatnya tidak terhenti. Kehendak padanya tidak terhenti. Ma tashtahi anfusukum. Apa yang diri kamu bersyahwat, apa yang diri kamu mengingininya, tu tashtahi maksudnya. Bila Nabi SAW kata, lebih baik daripada dunia dan segala isinya, berimanlah, ia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan kita akan melihat hal itu mudah-mudahan apabila kita menemui Allah Jalla wa'ala. Yang penting, amal salih dibuat dengan niat yang salih.
Baru ni saya sebut tentang korban. Sama juga ibadat yang lain. Sama juga orang nak pergi haji. Pergi haji tahun ni je. Pergi kata orang lain pakai pergi dah, aku tak pergi. That is not the reason. Itu bukan alasannya. Kita buatnya kerana ia adalah titah perintah Allah. Apabila ketika kita melaksanakannya, tidak tertanam dalam perasaan kita, aku sedang menjunjung titah perintah Allah. Aku sedang meniru, mengikuti, meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melakukan ibadah itu dengan hambar. Dengan tidak hadirnya diri kita di dalam ibadah itu. Tetapi ketika kita melaksanakannya dengan suatu perasaan, aku laksanakannya kerana ia adalah titah perintah Allah. Allah akan menghadirkan makna keimanan yang Nabi sebut imanan wahtisaba. Iman dan mengharapkan pahala. Dan mudah-mudahan begitulah tabiat ibadah kita keseluruhan. Jika tidak, hambar ibadah kita. Kita buat, kita pun tak perasan. Orang semua pakai buat korban, tak apalah aku buat. Maka ketika korban kita disembelih, kita tak merasai aku menjunjung tinggi titah perintah Allah. Ini makna ibadah. Ia membezakan dengan ibadah dan adat itu. Adat itu kita buat kerana kebiasaan. Tapi ibadah itu kita buat kerana ketundukan. Kerana kerendahan diri. Kerana kepatuhan. Kerana ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jika tidak, dah jadi kebiasaan. Sebelum tu kita buat. Kenapa buat? Untuk biasa. Maka dengan itu kita bezakan ibadah dengan selainnya.